Aku bikin sket dulu, di sini aku pakai warna peach. Lalu aku warnain skinnya. Langsung aku kasih shadow pakai coklat gitu. Jujur li deg-degan bikinnya. Karena biasanya aku gambar digital. Kalau salah kan bisa ando ya. Kalau di sini gimana dong? Sini aku pakai warna coklat keabuan, langsung di blok semua. Jadi sebelum digital aku juga pakai pensil warna, tapi aku pakai line art. Nah, ini pertama kalinya lagi pakai pensil warna tanpa line art. Lanjut coloring jaketnya, langsung di blok. Ini aku timpa lagi karena aku butuh bikin shadow. Untuk shadownya di sini aku pakai warna abu-abu. Nah, untuk bikin highlight aku hapus tipis-tipis pakai ujung penghapus gitu. Terus aku pertegas lagi ujung rambutnya. Tambahin juga layan-layan rambut pakai warna gelap. Coloring backgroundnya yang simple aja. Oh iya, gincunya sama blush on. Rasanya ada yang kurang greget, jadi aku tambahin kuning di bagian highlight, di baju dan juga rambut. Pensil warnanya, color palette-nya lucu-lucu nih. Muka juga ya. Oh iya, kaosnya hampir lupa nggak diwarna. Ceritanya ini bikin highlight, tapi kok aneh, jadi aku warnain lagi deh. Oke, beres! Aku coba ganti kertas, ini yang dotted. Bikin sketsa dulu. Kalau digital aku berani langsung coloring, gak pakai sketsa. Tapi kalau di sini gak bisa. Warnain kulit dan langsung shading. Alis, mata, rambut. Aku benerin arah jatuhnya poni ini. Sekalian warnanya ditebelin. Lanjut warnain baju, ditimpa ulang bagian yang butuh shadow. Terus di sini aku pakai highlight kuning. Aku mix pakai biru juga, nggak tahu kenapa. Karena warnanya lengkap, jadi asik buat campur-campur. Terus teksturnya juga menurutku bagus hasilnya. Udah gitu aja. Background simple seperti biasa. Selesai. Thank you.
Ada berapa layer ya? Coba kita cek. Ternyata aku pakai 9 layer, lumayan banyak ya. Dari yang pertama ini kulit, layer kulit, lalu yang kedua ini blush on, yang ketiga ini celana dan jilbabnya, terus yang keempat ada mata, hidung, muka pokoknya. Terus yang kelima ada baju, keenam ini tas, ketujuh tangan, aku bikin sendiri soalnya dia harus di atasnya baju karena aku males, ya begitulah. Lalu yang kedelapan ini sketch-nya, jadi aku disable. Dan yang kesembilan ada tekstur grain-nya. Gitulah kira-kira. Ada 9 layer untuk membentuk gambar ini. Karena aku emang suka pakai banyak layer, tergantung kenyamanan masing-masing ya. Ada juga yang gak suka banyak-banyak layer. Ini brushnya aku setting sendiri. Bentukannya kayak gini, jadi aku setting kayak dry ink yang ada di Procreate. Soalnya aku udah kebiasa pakai dry ink kalau di Procreate. Nah, ini aku export dulu. Jadi, teman-teman bisa screenshot QR code ini, terus nanti bisa diimport ke BizPaint yang ada di HP teman-teman. Selamat mencoba. Bye.